Kisah Sengsara merupakan sabda yang kalau divisualisasikan menjadi lebih hidup, lalu penghayatan umat bisa lebih nyata ya, dengan harapan lebih mendalam. Lalu dengan ini refleksi mereka akan kisah penyelamatan yang dilakukan oleh Yesus melalui sengsara dan wafatnya itu sungguh-sungguh semakin nyata dalam hidup manusia, juga menjadi suatu inspirasi untuk menjadi umat yang hidup dengan lebih baik, merenungkan segala dosa dan kekurangannya. Simon, sesungguhnya malam ini sebelum ayat terpokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tak akan menyangkal engkau. Simpanlah kata-katamu itu, Simon. Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan. Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Ya Bapak,
Sekiranya mungkin saat seperti ini berlalu daripada aku, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripada aku. Tetapi janganlah apa yang aku hadapi, melainkan apa yang engkau hadapi. Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga satu jam saja? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Baik, guru. Simon, bangunlah. Yang dulu. Ya Bapakku, jika cawan ini tidak mungkin lalu daripadaku, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakku. Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, mari kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Karena itu, lepaskanlah